Okey, terima kasih. Sempena Ramadan bakal tiba April hadapan, Pertubuhan Syria Camp melancarkan order food menerusi kempen Ramadan Al-Hai khusus untuk penyediaan makanan berbuka puasa untuk rakyat Syria pelarian yang hidup dalam keadaan daif serta serba kekurangan. Pengerusi Syria Care Siti Sakinah Mio Omar Baki berkata, kempen berkenaan bermula 1 Februari lalu menyasarkan kutipan RM4.2 juta ringgit yang bakal memberi manfaat kepada 720,000 orang pelarian. Beliau kata sejak dilancarkan Februari lalu, kutipan bagi kempen itu baru sahaja mencapai 20% dari sasaran ditetapkan berbanding tempoh sama tahun lalu sekaligus menimbulkan kebimbangan. Katanya berdasarkan pattern sumbangan yang diterima setakat ini, hanya 400 set iftar boleh disediakan sehari berbanding 2,000 set pada tahun lalu. Jadi berita harian, ketika ini isu mereka semakin tenggelam sama seperti di Yaman, Afghanistan, Eritrea, Habsyah, Rohingya, Kashmir, umat Islam di Xinjiang dan lain-lain. Barat menggunakan kuasa politik dan ekonomi dengan mengalih tumpuan dunia kepada isu yang menjadi kepentingan mereka. Sejak bulan lalu, perang Ukraine-Rusia telah menjadi tajuk utama liputan media arus perdana dan juga trending di sosial media. Semua tertumpu di situ. Bagi masa konflik di utara Syria, perkembangan di rantau berkenaan memberi sedikit kelegaan kerana serangan udara daripada tentera rejim Bashar al-Assad yang disokong Moskow berkurangan.